Halo para onti dan bunda online, balik lagi bersama Bunda Suka Masak. Dan di waktu sore hari ini menjelang maghrib, kayaknya nggak pas ya kalau misalnya kita nggak siapin yang seger-seger. Apalagi tadi panas banget di luar, pulang kerja buru-buru langsung ingin nyiapin hidangan untuk maghrib nanti. Dan kayaknya itu dari tadi gara-gara panas aku kepengen banget buat yang manis, seger, ada asemnya dikit. Apa ya kira-kira ya, jadi hari ini aku akan buat selasi. Terus bahannya apa aja, tentu aja ada lemon, ada strawberry, ada madu, ada gula pasir, ada kental manis, ada yogurt, lalu es batu. Oke, caranya gimana nih kira-kira? Kita langsung aja nih, kita kupas dulu lemonnya. Jadi yang mau kita pakai itu dalamnya aja, so kulitnya nah kita kupas-kupas aja seperti ini. Kalau udah, kita masukin aja ke dalam sini. Ini kita singkirkan. Kita tambahin es batu. Sedikit lagi ya. Lalu kita pakein susu kental manis supaya nggak terlalu asam. Kita tambahin lagi madu. Seperti ini dan lemon sudah dan ini dia yogurtnya. Pakaiin satu aja. Ini aku pakai yang plain ya. Boleh diganti pakai yang rasanya yang bunda dan onti online suka. Mungkin ada rasa peach, ada rasa strawberry atau berry, nggak apa-apa juga. Oke, kalau udah kita tutup yang kencang. Seperti ini kita tutup yang kencang. Lalu kalau agak susah, kita bisa tambahin air sedikit. Oke. Sampai halus. Wih, udah sepertinya ya. Keras, gengs. Iya, ini kita udah siapin gelasnya. Lalu kita tuang aja dulu. Ya, segini kira-kira. Sekarang yang kedua kita persiapkan untuk stroberinya. Sama juga. Batunya yang banyak aja. Lalu masukin stroberinya. Aku pakai 6-7 stroberi. Lalu kita pakein yogurtnya. Setelah itu susu dan madu. Strawberry-nya aku tambahin gula pasir sedikit. Oke. Kalau udah, kita masukin lagi blendernya ke sini. Oke, kita udah nih, sepertinya sudah. Kita bisa tuangin di atasnya. Wow, lebih padat. Sepertinya tertiban. Hop. Jadi kayak es krim gitu ya. Oh,
Ini dia. Ya Allah, nikmat sekali. Pada saat jam segini. Apalagi jam-jam panggung berbuka ya. Ngelihat ini tuh kayak ingin cepet-cepet aja. Tambahin dikit min di depannya. Oke. Udah jadi, gampang banget kan. Kalau misalnya Onti dan Bunda ingin nambahin susu kental manis atau kental manis ya, boleh banget di atasnya. Atau ditambahin chia seed juga gak apa-apa di atasnya. Dan ini udah jadi selasi lemon strawberry yogurt untuk Bunda dan Onti online yang ada di rumah. Selamat mencoba. Kapan nih maghribnya?